Baik, dalam temu bual sama Rajiv Batra turut akui kerajaan Madani terbukti jalankan tugas dan sedang tunai janjinya. Ini termasuk meluluskan beberapa dasar dan pembaharuan yang sukar antaranya Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Lebih penting lagi, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim teruskan konsolidasi fiskal tanpa korbankan pertumbuhan dengan sasakan pengembangan 5%. Malaysia bermula pada paras rendah dengan aliran keluar hampir 150 juta hingga 160 juta dolar Amerika suku pertama tahun ini. Namun pada suku kedua, pelabur asing kembali dengan aliran masuk dana sekitar 200 juta dolar Amerika. Malaysia muncul antara pasaran besar dari segi permodalan pasaran seiring Singapura, Indonesia dan Thailand.